kalau Atun benar mohon warga Atun nih baik banget. Ibarat temennya emosi aja Atun bisa redam apa iya Atun. Bisa ngimbangin om. Mm-hmm. Ya mungkin ntar tidak lama-lama Mondi pasti pasti tahu. Ini mau apa ya? Ini kayak meremosiin Atun. Iya ini. Promosi barangkali nggak punya teman baik banget. Karena sibuk kerja. Iya, kalau ini paling sama suami. Ngasih-ngasih ke Bang, baik-baik. Entah dia di sini ada Bro yang selalu menemani setiap saat. Wih, ini kayak Rexona. Tuh, liatin tuh dipakein. Dipakein. Dipakein apa itu namanya? Pinggang. Kita tadi aku pengen aja. Oke, harga. Ngopi dong. Ngopi. Kopi di gelas telah dingin. Matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku. Diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Halo guys, ketemu lagi sama saya Didi Channel. Ini saya ngikutin blog sama Mondi di parkiran. Mumpung ada Atun juga, udah lama gak ketemu. Makasih banyak supportnya. Doa terbaik buat temen-temen dimanapun berada. Misi akhir ya. Bayu, permisi. Wah, misi ya. That's right. Halo misi. Selamat sore, Jay. Sehat. Sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lagi enggak gawe ini ya. Iya nih, lagi libur, libur. Saya pengen mau ngobrol sama mumpung ada Mondi nih, ada Atun juga. Siap. Oke, permisi aja. Iya. Nih, kan. Atun, halo. Gimana kabarnya, Tun? Baik, Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi enggak gawe nih. Lagi libur. Oke. Ini Moner lo Mondi nih dari kampung saya ikutin nih Ton ke sini ngikutin blok parkir. Jadi udah kenal Atun belum Mondi? Udah dong. Udah kenal ya. Berarti udah sering ngobrol ya. Walaupun baru tapi asik orangnya. Oh, kalau Atun mah asik, suaminya juga asik. Asik, asikin asik. Aja. Iya, asikin aja. Kan cari saudara ya Tun ya. Iya. Ini kenapa nggak kerja Tun? WFH Om level 3. Oh gitu. Jadi di rumah kan dulu. Ya, ini warga saya baru ketemu Atun nih udah lama nggak ngeplok Atun. Terakhir yang sama belum nih. Rambutnya ya. Udah mau hitam lagi. Tuh. Yang diwarnain belum ya. Mondi nggak diwarnain rambutnya? Sudah berwarna ya. Yuk. Ya silahkan Mon. Kalau Atun nih nggak ngopi, minumnya air putih minumnya terus. Ini. Susu. Ngopinya nggak ngopi hitam. Ngopinya pahit. Kehidupannya udah pahit soalnya. Jangan dong, kita doain mudah-mudahan jangan pahit terus. Kehidupan udah pahit, masa ngopinya pahit juga Om? Korek saya bisa ono juga. Anja? Gak ada. Korek saya di dekat Mas Belok. Oh, sama Mas Belok. Nih saya ambilin. Oke nih, maaf tan kiri aja. Oke. Terima kasih. Nih maaf Mon, tan kiri ya Mon. Mon, kesibukannya kesini lagi nih. Kesibukannya Mondi ngapain aja nih Mon? Ya? Berarti kalau malam sering ketemu Atun pasti dong. Kan soalnya CS-nya blok juga.
si Anja juga. Ya kalau lagi ketemu ketemu janjian om. Kalau lagi kerja enggak. Udah capek ya Tun, kerjanya jauh soalnya. Kerjanya jauh mon soalnya Tun mon. Mungkin Mondi ya udah ngobrol-ngobrol ya sama Tun. Aton tatonya udah nambah lagi tuh. Ini nggak nambah sih, cover up, cuma belum pulih. Belum pulih semua. Sama mengabu. Mengabu ya. Tetap mengabu the best. Mengabu the best. Yang mau tato. Tatonya dia doang udah. Kalau kapan itu kan si Mondi ditato blok tuh, ya. Di pipinya ada namanya. Belum nyobain. Belum nyobain dulu ya, ntar belum. Makan. Ntar lama-lama penuh tato Aton. Ya, habis itu terlanjur. Yang penting enggak. Kalau kita berdua. Ya nanti jadi Raymond. Kan enggak ada yang benar satunya, Om ya. Harus ada yang benar satu ya. Kan enggak begini sama. Kan kalau ini baik banget, Om. Kalau Aton bener mohon, warga Aton nih baik banget. Ibarat nah, temennya emosi aja Aton bisa redam apa iya Aton. Bisa ngimbangin om. Mm-hmm. Ya mungkin ntar tidak lama-lama Mondi pasti tahu. Ini mau apa ya? Ini kayak meremosiin Aton. Iya itu. Promosi ya, barangkali nggak punya teman, baik banget ini teman. Ya ampun, aku mah nggak punya teman om tau sendiri. Karena sibuk kerja. Ya. Nah, ada temennya. Semua, iya. Sekarang Mondi udah ada temennya. Cowok sebenarnya. Cowok ya. Oh, kata Aton mau dicowok loh ini. Ngagetin. Gimana mau cowok bener apa cewek tulen ini? Enggak tahu ini. Mana betul dibolongin. Ngeri. Mondi ngeri, serem. Tapi baik ya Ton ya Mondi ya. Baik. Duh, kok takut, Ton? Takut, soalnya dia tinggi banget. Oh, gitu. Jadi, Aton... Aku nyekap dingin apa? Akunya kependekan. Ya, enggak pendek ya. Standarnya orang lah, Aton enggak terlalu pendek lah. Mungkin karena Mondi tinggi ya? Iya. Kayak aku takut. Takut sama Mondi, Aton? Ya, takut kok. Tinggi? Kalau dia di samping, Mon. Mondi pertama kali kenal Aton di mana, Mon? Hah? Ketemu Aton di mana? Pertama kali. Aku dijemput, Om. Dia kan enggak tahu jalan. Jadi aku sama Anja sama Belo jemput Mondi ke Roxy. Oh, Roxy. Mau main ke sini dia. Makanya hampir. Pas bawa ninja itu. Belo. Oh. Bukan. Besokannya. Oh, besokannya. Iya, besokannya namanya. Ninja itu. Iya. Berarti yang pertama enggak. Nah, pertama cuma aku ketemu sama orang doang, Bu Ninja tuh. Ya. Ninja Tori. Kata Mondi di vlog kemarin pakai Ninja ngeselin motornya katanya. Bon, kenapa ngeselin? Emang waktu itu Mondi nggak bawa motor? Tahu, Mon, cuma kan mau main gitu, mau niat mau nongkrong, mau dulu. Motor juga kan dipakai sama anak-anak buat nyari duit. Tuan Mondi ini betah di Polres ya banget. Di sini anaknya asik-asik katanya, baik-baik. Betah dia di sini ada Belo yang selalu menemani setiap saat. Wih, ini. Tuh, liatin tuh dipakein. Dipakein apa itu namanya? Bilang. Itu yang tadi aku pesan ya. Ngopi, udah ngopi dong. Mas belok ngopi. Belum marker loh? Belum.
boleh. 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 Aduh. Kalau belok sama Atun mah udah kayak saudara ya, Tun. Dari dulu mah. Kenalnya juga dari belum-belum mukanya begitu. Mukanya begitu. Sebelum ya? Sebelum mukanya belum cemong. Gitu. Sampai cemong. Enggak tahu, enggak kenal. Udah berapa tahun, Tun, kira-kira? Dari 2016. Oh, lama. Udah 7 tahun mau. Saya mau tanya nih, Ton. Ton, saya mau tanya gimana nih belok udah tato matanya gimana? Keren. Keren tuh. Keren. Tapi saya bingung kalau mau ngobrol sama belok. Karena itu mata hitam semua. Jadi saya saranin untuk dia pakai toplen. Supaya bisa kelihatan ngomongnya sama siapa. Jadi begini, Om. Udah nih, jadi begini Om, efek samping dari tato mata itu bukan dari penglihatan saya ke orang lain, tapi orang lain penglihatan ke saya. Kayak saya lagi ngobrol nih sama si Atun, padahal mata saya lagi sayang. Padahal matanya lagi ngeliatnya ke sana, tapi saya kira dia ngeliatin saya gitu. Karena nah, dia punya solusi, nih lo pakai software. Biar gue gak berlama lu, mata lu ke gue. Biar lu gak berlama aja, mata lu panjang ya. Itu maksud dia, solusinya. Jadi gak fokus kayaknya ya? Iya, tapi ada bermanfaat dulu Om. Manfaatnya apa, Mon? Sama kayak pakenya jangka tadi gak kelihatan. Kalau mau ngelirik-ngelirik. Oh, udah, berarti udah ditebak katun itu? Iya, oh. Kan gak mau ngelirik. Mau ngelirik kita gak tahu nih, orang yang ngelirik siapa. Iya, cek. Oh, jadi kalau sama Mondi ada teman cewek belok ngelirik nggak kelihatan, nggak ketahuan? Nggak ketahuan, Om. Aduh. Saya udah ngelirik siapa-siapa, cukup pandangan saya fokus ke dia aja. Pakai kacamata kuda, loh. Biar jangan halus. Pakai kutang. Tuh, mohon dengerin. Belok nggak bakalan ngelirik ke cewek lain lagi. Biar saya aja sama Tuhan yang tahu. Belok itu nggak bakalan ngelirik, Mon. Dia ngomong apa? Sebelum ngelirik. Tapi dia nengok. Langsung aja. Langsung aja. Yang penting kebersamaannya. Minum pantas sekarang minumnya. Iya, minum kopi enaknya manis. Biar hidupnya makin manis. Amin, semoga kedepannya Atun sama suami selalu ya, supaya cepat punya anak. Amin, semoga didengar sama Allah. Iya, soalnya pengen banget tuh melihat teman-teman udah pada punya anak pengen. Iya. Masa miara anak kucing doang. Kucing kuat. Tuh suruh doain belok nih, belok. Belok, si Atun pengen didoain cepet punya anak tuh. Siapa? Atun. Oke, semoga tahun ini kamu bisa mendapatkan buah hati yang baik, yang soleh dan soleha. Terima kasih. Oke, Mon, makasih waktunya ya, Mondi. Udah diajak sharing ngobrol sama Atun. Makasih waktunya, Atun. Ya, Om. Sehat terus, mudah-mudahan lancar kerjaannya. Mudah-mudahan suami cepat dapat kerjaan lagi. Amin.